من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاح، وإنها لكبيرة إلا الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم Allah Azim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat Dan itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya Dan bahwa mereka akan kembali padanya Maha benar Allah dengan segala firmannya Baik para hadirin Pemirsa Ainus dimanapun saja ada berada, sama-sama tadi kita telah menyimak pembacaan surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Ya, masih mengingatkan tentang sholat dan apa faedahnya sholat kepada kita. Nah untuk mengkaji lebih dalam, mari sama-sama kita simak kajiannya dari guru kita, Ustadz Dr. Haji Agus Purwanto. Silakan. Fatal. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Nah, senang lihatnya pada pada sehat semua. Iya. <tuh> Amin. Iya. Kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 45. 45 dan 46. Ada hal yang menarik ibu-ibu semuanya. Wasainu was Ada dua kata di situ. Asobru As -sola. Jadi menurut uh, tafsir dari uh, M Quraisy ini mengatakan bahwa asobru As dan solah ini adalah sebuah yang memberikan kekuatan kita dalam hidup memberikan kekuatan karena dengan asobru as kita mampu untuk berinteraksi dengan kehidupan kalau ibu nggak sabar nggak sabar nih misalnya ada musibah datang rumahnya kebakar nah ya ibu kira-kira kalau nggak sabar gimana bu Wah, udah meraung-raung, iya. sedih, ngamuk iya, ya ngamuk, kan? ngamuk, ngamuk, sedih iya. terus bisa teriak-teriak Bu ya sampai nggak sadar tuh. Iya. Rumah saya kebakar. Iya, iya. Betul. Lari-larian -lari. Lari ya. Nah. Tapi kalau di videoan gimana sih? Kalau udah udah sadar gimana Bu ya? Lucu kan gitu. Jadi, karena kita sabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala, maka kita terima, betul? Betul betul Bu? Iya. Karena sabar itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Bukan itu saja. Maka as-salat, sholat ini juga yang memberikan juga kita kekuatan. Maka ketika Rasulullah SAW dalam masalah yang besar apapun atau kecil apapun, maka Rasul salatnya yang dikuatkan. Apa bu? Salat. Semuanya salat bu ya? Alhamdulillah. Lelah. Sholat kita. Semua permasalahan di dunia ini pasti kita punya permasalahan, betul? Oh. Kalau kita masalah ada masalah, laporannya kemana, Bu? Oh, yakin? Yakin? <laughs> ada yang update di status gimana, Bu? <laughs> <laughs> Jadi kembalinya kepada Al Allah karena ketika kita ngadu kepada orang nih bu, ketika ngadu kepada orang nih bu, 80 persen itu orang nggak bisa jawab. Betul betul. Betul. Iya. yang 20 persen itu dia bilang ngatain kita, syukur loh kan gitu ya bu. Betul betul. Iya. Jadi ketika datang masalah kita kuatkan sholat kita mengadu kepada Allah. Ketika ada masalah di zuhur, sholat zuhur, kita datang kepada Allah dan mengadu kepada Allah. Di asarnya. Ya Allah, saya ada masalah. Berikanlah dan bukakanlah masalah ini. Kan enak kalau gitu, Bu. Betul betul? betul. Iya, kalau kepada manusia, lah, gue juga gak bisa bisa berikan solusinya gimana ceritanya, kan gitu. Betul, Kak Iya. Jadi kembali kepada Allah, maka di sini sholat yang bagaimana yang memberikan kita ketenangan. Nah, sudah tenang bu sholatnya? Sudah? Allahu Akbar. Wah kuncinya tadi di mana nih kuncinya kan begitu? Iya Allahu Akbar handphone di mana handphone kan begitu? Iya Allahu Akbar. Tadi udah dimatiin belum ya kompornya kan gitu? Maka di situ dikatakan <tuh> Astainu bis sabri was wa lakabiratun wa lakabiratun itu adalah sesuatu yang berat. Yang berat itu bagi mereka yang diberikan berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diberikan ringan berarti Allah memberikan kemudahan kepada ki. Ya. Iya. Jadi intinya ketika Allah memberikan Rahmatnya kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita. Semua akan-Mu, kalau Allah tidak memberikan kemudahan yang mudah aja sesuatu menjadi berat, bukan begitu? Saatnya jadi kembalilah kepada Allah. Aidun ilallah, kembali kepada Allah. Jangan kembali kepada manusia, ingin berhasil. Misalnya, ingin jualannya ini laku. Mintanya kemana itu? Yakin kepada Allah, lah. <laughs> ada, ada dat ke Allah, cuman datangnya lewat orang pinter, oh, gitu. <laughs> Boleh nggak gitu tuh satu? Eh, itu kan itu orang dikit, ya. <laughs> kembali kepada Allah nikmat kalau kita kembali kepada Allah. Siapa yang memberikan hidup? Siapa yang memberikan rizki? Allah. Siapa yang memberikan solusi kehidupan kita? Allah. Oh, jadi nikmat kepada Allah. Ketika kita hubungan kita dekat, maka Allah akan memberikan kemudahan. Betul betul. betul. Kalau kita jauh dari Allah, maka Allah akan juga jauh dari kita. Betul betul. betul. Iya. Maka kembalilah kepada Allah agar kita itu menjadi orang-orang yang terpilih. Kalau menjadi orang-orang yang terpilih, maka Allah juga akan memudahkan semua urusannya. Sholat itu memberikan hubungan kita yang harmonis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tidak sholat, seperti apa bu? Seperti apa bu? Hidupnya berkah apa enggak? Hidupnya berkah apa enggak? Tapi kenapa banyak yang enggak sholat? Kan oh. <laughs> gitu. Padahal Allah telah memberikan semua dengan gratis. Tis, tis. Oksigen gratis bu? Gratis. Air gratis? Uang siapa beri bu? <tuk> air gratis. Cuman kalau di rumah pakai ini, pakai pamir ya, bu ya. <tuk> Cuman Allah kasih semua gratis ya air. Ya, ya, semua siapa? gratis. Kalau Allah sudah berikan so rahman dan rahimnya, kenapa kita juga tidak berterima kasih kepada Allah? Allah. Sholat itu adalah rasa kita merefleksikan bahwa kita itu mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul betul. Enak apa enak? Enak. Salat luar biasa. Pokoknya ketika ada masalah datang kepada Allah dan kita salat yang benar. Maka kalau ada masalah-masalah itu, mungkin Allah ingin memberikan agar kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Ibu, nama dan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Ibu Jariah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Uh, saya mau nanya, Ustadz, bagaimana seorang sholat selalu mengeluarkan najis oh. seperti uh, air kencing, gitu. padahal udah berulang-ulang kali ngambil ludu. Iya, 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 iya. Mohon penjelasannya Ustaz. Oke, itu maksudnya gimana salatnya diterima apa enggak gitu ya. ya. Ya, misalnya maaf ya kalau udah usia lanjut kan ya Bu ya kadang kala yang namanya yang namanya ininya apa ya, putranya suka ada yang dol ya Bu ya. Kerannya kerannya ada yang dol. <laughs> Ketawa aja ya Bu ya. Apalagi pakai pampers. Nah gimana Ustaz? Ya. Di sini Ustaz mohon maaf ini kan kondisi kesehatan. Mohon ya. maaf silakan Ustaz. Ya. Fadil. Ya. Jadi memang kan syaratnya harus suci. Nah ketika kita dalam kondisi normal harusnya seperti ini. Tapi ketika dia nanti kondisinya tadi kerannya agak udah sudah dol lah ya. Iya. <tik> <tik> Jadi kita bersihkan kemudian kita sholat. Berapa kali syaratnya Ustadz? Misalnya kita udah hmm. lagi di tengah nih hmm. keluar ambil wudhu lagi dua kali keluar hmm. tiga kali ambil wudhu. Hmm. Apakah harus setiap gitu kita mulai capek dong nggak kelar-kelar iya. solatnya Ustaz. Ada ini nggak sih ada ada kemudahan nggak sih rukshoh yang Allah berikan untuk orang seperti itu? Ya sama juga ketika misalnya e, istihadoh gitu ya. Bahkan udah 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 lewat kan waktunya, tapi ternyata masih ada. Ya kita bersihkan setelah itu kita sholat. Hmm, gitu. Sama dengan tadi kalau itu sudah di kita bersihkan dan ternyata satu dua kali dan mungkin ketiga nggak nggak inilah nggak ini ya nggak. Enggak, apa enggak keluar, kita sholat, sholat saja. Iya, iya, gitu Karena ya. Bu. Memang itulah kemudahan, ya Allah. Allah berikan, Allah berikan kita, ya, saat ya kita. gitu, Bu. Allah itu mempermudah, yang penting niatnya sekali, udah dua kali, udah kok tiga kali, ya udah, Bu. ya Bu, ya, hmm. uh -uh. nggak usah ambil wudhu lagi, ntar nggak kelar, kelar sholatnya, Ibu. Ya, <laughs> ada Jadi, kemudahan, kita -balik aja, ah, ya, ada <laughs> kemudahan, ada <laughs> kemudahan, baik, alhamdulillah. Ini ngomongin soal sholat memang nggak ada habisnya Ustaz. Nah apalagi bicara soal khusyuk dalam sholat bukan cuman karena ada kepentingan, betul. tapi karena kita pengen ke, pengen apa ngerasa deket sama Allah. Betul. Pernah ada seorang ulama bilang sama saya begini, sholat itu ibaratnya lagi ngasah channel kita sama Allah, ngasah hubungan kita sama betul. sama Allah. Orang yang rajin sholat katanya hubungannya lancar, betul, betul Ustad. Nah kira-kira Ustaz. Gimana nih ngelatihnya supaya bisa khusyuk banget sholatnya ya? ya mungkin nggak bisa total tapi latihannya gimana? Ustaz silakan, betul. Jadi, jadi bagaimana kita melatih khusyuh, betul betul. Ya, jadi ketika kita melatih khusyuh itu kita pertama, alhamdulillah kita kita siapkan pikiran dan hati kita dalam sholat. Jangan hatinya sholat, pikirannya kemana-mana itu kemana betul betul <laughs> ya jadi satukanlah pikiran kita dan hati kita untuk sholat ketika kita sholat kemudian ingat itu misalnya kan ingat tadi tuh dompet di mana tuh kan gitu kita kembali lagi oh iya kita dalam dalam sholat jadi kita latih seperti itu keluar nanti balik lagi keluar balik lagi seperti itu jadi itu pelatih kita untuk melaksanakan husu, dan yang ketiga adalah jangan keburu-buru itu jadi harus tuh maknina, Iya, Iya iya iya. Ya. Kadangkala sholat itu pengennya buru-buru ya bu ya. Tuh. Ya, aduh biar cepat kelar deh. Ya. ya kan. Padahal saya ingat ada uh, Gus Baha pernah dalam salah satu kajiannya pernah ngomong gini, uh, Kyai guruku. Dia bilang hidup ini kata beliau ibaratkan. Dalam hidup, jangan kita bekerjanya yang utama, tapi jadikan diri kita tugas kita untuk ibadah kepada Allah. Jadi, hidup ini hanya menunggu dari satu waktu sholat ke waktu sholat yang lainnya. Yang utama adalah waktu sholatnya. Kalau itu udah ada di otak kita, pasti gak bakal keburu-buru. Betul gak, Bu? Betul. Iya, betul gitu. Baik, terima kasih banyak, ya. uh, Uza Terima kasih banyak, uh, Ibu. Pertanyaannya luar biasa ini: uh, ngomongin sholat gak pernah ada habisnya? Kenapa? Karena kita terus latihan setiap hari. Untuk bisa tetap terhubung sama Allah. Kalau sholatnya udah bener, mau ngelakuin maksiat aja ngerem. Betul ya bu ya. Ya kalau sholat lagi bener mau maksiat. enggak deh, enggak deh. Tapi kalau sholatnya enggak bener, pasti bablas itu bu ya. Kayak tadi apa? Dole. <laughs> Allah. Baik, kita akan lanjut lagi bahasanya. Terima kasih banyak Pak Agus Purwanto, ya. Pak Ustadzku. guruku. Ibu terima kasih. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Tahirul Kalbi Naki rulin.